teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita mulai adakan untuk pitching dan kurasi calon tenant Ruang Terasa, di mana kali ini sudah hadir para peserta yang sudah mendaftarkan diri dan akan mengikuti seleksi pitching dan kurasi, dan para kurator pun sudah ada di sini. Kini saatnya kita test food, interview, dan coba memilih, menseleksi siapa calon tenant yang berhak maju ke babak berikutnya untuk bisa menjadi tenant-tenant Ruang Terasa. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi ikon di Kota Purwokerto, di mana food space ini kita nggak sekedar bicara bisnis kuliner semata, tetapi juga nanti ada edukasi, terutama untuk teman-teman tenant yang baru startup, baru mulai terjun di bisnis kuliner, punya potensi bagus, punya produk bagus, tetapi mungkin nanti butuh sentuhan-sentuhan dari para mentor yang sudah kita hadirkan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa maju bersama, berkembang bersama di Ruang Terasa. Mendampingi teman-teman nanti ketika sudah masuk ke Ruang Terasa. Jadi kami sudah komitmen ketika teman-teman sudah masuk sini, nanti kami juga akan mendampingi secara bisa D2K, bisa Mumri, bisa Aunan. Poinnya mencari sesuatu yang berbeda, unik, dari mulai dari makanannya, desainnya, kemasannya, dan lain-lain. Mungkin selama ini banyak makanan yang sama ya, terutama yang namanya kita mau buka usaha, rata-rata melihat dulu yang lagi rame apa sih di sini, pasti kita akan menjadi follower ya. Ketika ternyata jadi follower itu nggak gampang ternyata, ngikutin yang sudah ada tidak gampang. Makanya kalau bisa kita mencari sesuatu yang berbeda.